Di wilayah Astana Japura ini, hari ini sudah ada sekitar 7 kali gempa dengan dentuman, Pak. Ya, Nah, ini janggal ini berarti. ya. Tapi yang terpantau parameternya itu hanya 3, Pak. Jadi, artinya kalau yang terlalu kecil itu kita belum mencatat semua. Tapi kita berhasil menentukan ada 3 semuanya. Dentumannya itu faktor apa ya? Jadi kalau gempa mengeluarkan dentuman, ini gimana, Pak? Kalau gempa itu ada dentuman, itu menandakan sumbernya itu dangkal. Seperti itu. Nah, ini kan sampai sore tadi masih ada nih, Pak. Ini biasanya sampai berapa lama seperti ini? Nah, itu yang sulit untuk kita. Saya pertanyaan seperti itu, Pak, sulit kita jawab karena memang kita belum bisa memprediksi gempa, Pak. Tapi yang pasti daerah Cirebon itu kan memang dari catatan sejarahnya itu rawan gempa, Pak. Oh, jadi gitu. pada tahun 1842 1842 itu kerusakan sangat parah, Pak. Oh, itu sampai 7 MMI. Tapi itu sebenarnya itu rusaknya rumah itu sedang hingga berat, Pak, waktu itu. Di Cirebon sendiri juga ada jalur sesar, namanya sesar Cirebon. Kemudian nyambung ke Kuningan, Gunung Ciremai itu, Pak, itu sesar-sesar aktifnya.